Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview Campina Fantasy Strawberry. Ini dari Campina, harga Rp2.000 saja. Ya, ini stick rasa strawberry Campina es krim. Ya, produksinya ada logo Halo Indonesia-nya. Ada barcode, terus juga ada logo BPMRI-nya. Terus Facebook dan juga Instagram Campina es krim. Komposisinya air gula, serbuk glukosa, vitamin C, pengaruh keasaman. 98% sintetik, ekstrak strawberry 0,05, pengawet sintetik ponsel. Disemakan pertanyaan juga proses susu, kacang-kacangan, telur, dan gluten tanpa pemanis buatan. Dibandingkan produk sebelumnya. Apa ini ya? Beli tanda mana nih? Oke, ini gulanya 10 gram. Garamnya 0 mg. Ya. Oke. Nah, ini Facebook dan juga Instagramnya. Email, website, e-commerce-nya, barcode dan QR code. Langsung kita coba untuk segi rasa dari Campina Fantasy Strawberry-nya. Oke, harga 2000. Oke, ini sudah dibuka dan ini isi es krimnya. Kita coba untuk segi rasanya. Ya, ini es krim yang keras ya. Manis. Rasa strawberry-nya berasa. Ya, enak. Ada segi asam-asamnya dari rasa strawberry ya. Cocok dimakan siang-siang. Direkomendasikan untuk dicoba dari Campina Fantasy Strawberry-nya. Oke, sekian review produk kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan sampaikan di komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tak ketinggalan video produk baru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.